Wow! Hai guys, jumpa lagi dengan aku Kenny. Seperti biasa aku mau kasih tahu tutorial sanggul modern buat kalian yang berambut pendek sampai medium. Langsung aja kita mulai. Pertama-tama kita ambil sedikit bagian rambut dari sisi sebelah kiri dan kanan seperti ini. Lalu akan kita ikat, tapi ikatannya tidak usah terlalu ketat ya guys. Langkah selanjutnya kita akan melonggarkan ikatan tadi. Kemudian bagian yang tersisa akan kita rapikan semua dan kita satukan. Kembali di bagian ikatannya kita putar, lalu bagian yang tersisa akan kita masukkan ke dalamnya ya guys. Sekarang kita akan mengencangkan ikatan tadi, lalu akan kita satukan ke bagian rambut yang tersisa, lalu akan kita ikat di bagian ujungnya seperti ini. Nah, sekarang akan kita gulung ke bagian dalam. Kalian harus gulung dengan kencang ya guys. Lalu akan kita eratkan dengan menggunakan bobby pin ataupun cap lidi seperti ini. Banyaknya sendiri sesuai kebutuhan masing-masing ya guys. Seperti yang kalian lihat di sini ada sisi kiri dan kanan yang terbuka, akan kita kencangkan menggunakan bobby pin ataupun cap lidi. Langkah selanjutnya kita akan menarik-narik sedikit bagian sisi sebelah kiri dan kanan seperti ini agar tidak terlalu kaku. Sekarang aku akan menambahkan sedikit aksesoris sanggul. Ini gak harus ya guys, jadi sesuai yang kalian punya aja. Karena kalau tanpa aksesoris pun sanggulnya udah cukup cantik menurut aku. Untuk hasil yang lebih rapi, kalian bisa menyemprotkan hairspray ke seluruh bagian sanggul. Sekian video dari aku kali ini, semoga bermanfaat, selamat mencoba dan semoga berhasil ya. Dukung terus channel ini ya guys, sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih.